Bentar. Pasang muka ganteng. Ya udah gak ketolong sih, ya udah deh. Cuacanya cerah ya. Ini apa lagi sih ada? Itu berarti lagi tripping gitu, Mas. Astagfirullahaladzim. Kulkas 2 pintu. Muat juga enggak. Itu kalau apartemen bisa dijual, dijual. Air putih itu bagus sekali. Dia tuh bisa ngantar gizi ke seluruh badan kau. Ayo minum yang banyak. Terus. Nah, terus lagi. Lagi dong. Itu kebanyakan kau. Lu, mau gue cariin pacar gak? Gak usah lah gue. Jomblo juga baru setahun. Masih belum bisa move on loh. Bisa. Alah, lu putus sama Jessica aja nangis kan? Gua siapa yang nangis? Jessica! Papa, tega ya ngeracunin makanan anak-anak kita? Macam orang pacaran lah. Sering bertemu tapi tidak berkualitas. Ah, kau kelamaan menjomblo sih. Gak ngerti kau. Kamu lagi ngapain sih? Belajar. Dibilangin lagi belajar, gak percaya. Happy anniversary, sayang. Ini satu buah lagu spesial untuk kamu. Dengerin ya. Mati apa gimana? Bau banget ya? Bentar Mas, saya periksanya dulu. Nggak ada itu Mas, nggak ada tikus mati Mas. Enggak, ini bukan tikus yang mati. Ini komodo yang mati Pak. Itu cewek kemarin deh, mau nggak sama dia? Ya mau, tapi gimana tingginya ya tinggian dia? Ya udah, lu aja kenalan. A few moments later. Ngomong-ngomong dari dulu sampai sekarang kayaknya segini-segini terus ya? Oh gitu ya? Oh, iya, baru ketemu udah dihina ya. Nih gue tinggi nih. Iya. Udah cukup deh. Oke, okay, mendingan gak? Lah. Segeralah so akrab dengan orang tua gebetan kita. Halo. Batu tamannya bagus. Oh, itu bukan batu taman, Bu. Terus apa? Itu batu nisan dari pemilik rumah yang lama. Mereka mati di sini. Kedengarannya nggak seserem itu, kok. Matinya bagaimana? Dibunuh. Jadi ada suami istri dibunuh di rumah ini? Oh, enggak. Cuma satu yang dibunuh. Yang satu lagi gantung diri. Mau lihat lokasinya? Ada dia. Gua ini orangnya tuh pemberani banget. Jadi kalau misalnya nanti ada hantu atau hal-hal yang nyeremin, gua akan melindungi lo. Hai, kok manis banget sih? Dia suka. Bangunannya kokoh. Kayunya juga terbuat dari kayu jati. Tanahnya juga kuat. Eh, Bu! Aku takut sama kuntilanak. Kalau aku paling takut sama gendruwo, mah. Kalau papa, takutnya mau siapa? Sama istri. Kamu bikin contekan. Abis kalau aku gak nyontek, nanti aku gak bisa. Nih abang aja ya, abang dulu tuh gak pernah nyontek, gak pernah bikin contekan. Bagus lainnya.
Ya enggak sih.